Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun PMI, khususnya PMI Jakarta Timur, selalu berkontribusi dalam kegiatan mudik lebaran. Di kegiatan tersebut dilakukan H+7, H-7. Dengan membuka posko, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini Sudin Kesehatan, mempersiapkan personil di posko tersebut yang terdiri beberapa orang dokter dan relawan, dan menolong setiap keluhan bagi pemudik atau pengemudi. Dan kami juga memberikan kit ya, yang berisi keperluan kesehatan ya, untuk di perjalanan sebanyak 100 paket kami berikan kepada para pemudik sekaligus juga kepada para pengemudi. Dan satu paket ini isinya banyak sehingga yang tidak kebagian di dalam satu bis itu bisa dipakai, karena kita berharap pemudik ini tetap sehat sehingga kit yang kita berikan tidak dipakai, hanya untuk cadangan saja.